barang itu yang kita tunjukin ke orang tua ibu dan ke anak ibu ya. Ya, oke ibu ya, pelan-pelan aja. Tolong bantu Pak Polisi, tolong bantu sebelah sana. Makasih Bande, kita udah bersyukur sama Allah udah ada yang ngirim dari RTV. Terima kasih banget ya, Mbak. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Mudah-mudahan Mbak, bapak-bapak semua dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya ya, Mbak. Kita kembali ke tempat semula. Bicara sebentar. Mari. Ibu gimana keadaannya? Saya dengar dari tim katanya ibu pingsan. Iya, nggak kerasa Pak. Saya sakit ini. Kayak ada yang kayak nyusuk gitu. Apakah ibu ada riwayat sakit mah sebelumnya? Iya. Berarti hari ini tadi sudah makan apa belum sebelum belanja? Udah tadi pagi. Udah ya? Iya. Saya kaget sekali, saya dapat informasi bahwa ibu sempat dibawa ke klinik, tapi di klinik tidak diterima dan harus dialihkan ke rumah sakit. Iya, iya. Apa kata dokter? Kurang tahu, ini katanya nggak bisa, ini harus ke rumah sakit dulu, katanya harus di konsen apa dilihat dulu, katanya begitu. Nggak tahu apa yang saya, mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya ya Pak ya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya bersyukur kepada Allah. Telah dikirim malaikat dari GTP. Saya belikan itu uang yang datang tiba-tiba mendadak itu, saya beliin peralatan di rumah. Kasur, tempat tidur. Ya, ibu, beli apa saja? Tolong diceritakan ke saya. Saya lihat ada mesin cuci. Beli mesin cuci. Terus tempat apa kasur sama tidur, ya rak tipi, rak piring, rak, ya? Rak piring TV, TV sama emas, sepeda instan, iya. Apalagi Bu? Sepeda ya. Itu yang dibawa apa Bu? Ini telur sama itu minyak sayur. Beli berasnya yang berapa karung? Enggak sempet beli beras, saya enggak kerasa. Pas beli beras? Iya, langsung saya pas, kalau aku ingat pas nyebrang, saya langsung sakit, nggak kuat, nggak tahan, saya nggak tahu di mana. Padahal waktu masih sisa 2 menit dan ibu menyerah karena ibu sudah tidak tahan perutnya. Iya, nggak kuat, sudah lemas. Uang sisa berapa, Bu? Ini. Uang sisa 720 ribu. Ambil ya Bu, sesuai dengan perjanjian awal. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Ya. Ibu. Bapak, saya ucapin semua terima kasih kepada tim semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih, saya bersyukur kepada Allah, kepada bapak-bapak juga ya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu ya Allah. Amin. Ibu ada beli emas gak? Beli. Coba lihat. Oke.
beli ini, gelang. Gelang? Iya. Simpan, Bu. Simpan buat jaga-jaga, kalau Ibu ada keperluan mendesak bisa dijual. Iya. Ibu ada beli barang untuk keperluan usaha enggak? Ada enggak? Apakah Ibu selamanya ingin terus menjadi pembantu rumah tangga? Ya, saya berusaha untuk bekerja buat pembantu rumah tangga, buat biayain sekolah anak saya. Meskipun saya gimana jukil balik, saya anak saya pengen tetap sekolah. Berarti motivasi Ibu yang terbesar itu adalah anak harus tetap sekolah. Sekolah. Hanya itu saja ya? Iya. Ibu yang paling besar. Paling besar. Ya, saya salut, Bu. Kira-kira motivasi apa yang Ibu berikan ke anaknya supaya anak terus semangat dalam belajar mengajar? Ya, ya jangan sampai kayak ibunya gitu nggak sekolah. Jangan sampai dibodoh-bodohin sama orang, jangan sampai dibohongin. Mudah-mudahan anak saya biar saya jungkil balik tetap ya. Sekolah. Ya, ya. Ibu, barang-barang yang Ibu beli ini tidak ada potongan pajak sama sekali ya. Jadi kalau nanti ada orang yang pura-pura datang ke rumah meminta pajak, mengatasnamakan GTV atau uang kaget, iya. Tidak usah ditanggapi, Bu. Iya. Karena itu semuanya bohong. Ya. Ya, ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Ibu, saya sebenarnya sangat khawatir sekali. Iya. Ibu kan belum berobat tadi kan? Iya. Nah, saya tidak mau setelah acara ini, Ibu kenapa-napa. Saya mau Ibu selalu sehat walafiat. Supaya Ibu bisa terus mencari uang untuk anak-anaknya dan Ibu dan orang tua Ibu yang di rumah itu. Iya. Ya, saya maunya seperti itu. Jadi uang yang tadi saya kembalikan saja buat berobat. Iya, alhamdulillah. Janji sama saya, Bu, ya. Besok pagi segera datang ke klinik terdekat. Ibu harus berobat. Periksa lambungnya. Takutnya terjadi apa-apa. Iya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya, kalau gitu saya pamit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, terima kasih ya, Pak. Ya. Pak. Kamu kembali ke sana. Pemirsa GTV, kita bisa sama-sama belajar dari kehidupan Ibu Nyai. Beliau seorang pembantu rumah tangga yang berjuang untuk menghidupi anak dan seorang ibunya yang ada di rumah. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa pengorbanan seorang ibu itu tidak tahu alasan ada apa dan kenapa. Yang ia tahu hanya demi kita. Itu saja yang saya sampaikan. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya. Dan saya berharap arah matangin tersebut mengarahkan saya ke tempat di mana banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi untuk tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Uang Kaget, terima kasih GTV, terima kasih kepada kru GTV semuanya, mbaknya, mas-masnya, mister-misternya yang telah membantu saya. Mudah-mudahan GTV lancar selalu nomor satu. Satu.
Ingat, ibu sangat panjang.